kali ini aku bakal bikin Shopee outfit idea part 2. Buat kalian yang belum nonton part satunya, kalian bisa langsung klik di sini. Anyway, untuk harga-harganya itu di bawah 80.000, so super duper murah banget pastinya. Dan di sini itu aku nggak di endorse atau disponsori pihak manapun, karena bener-bener ini aku beli pakai uang aku pribadi, dan karena memang barangnya itu bener-bener bagus, makanya aku buat video ini. Dan untuk nama produknya, harganya, dan juga link produknya aku kasih di description box secara detail. So buat kalian yang mungkin setelah nonton video ini tertarik untuk beli, kalian bisa langsung klik di sana. Untuk harga-harganya itu harga yang aku update beberapa minggu yang lalu, dan mungkin kalau ada perubahan itu mungkin sedikit, karena namanya barang itu kan pasti kadang ada diskon dan kadang itu enggak. So sebelum ke videonya, jangan lupa buat di like, di komen, dan juga di subscribe channel ini, and also hit the notification bell supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan langsung aja ke videonya. Oke, kita mulai ke outfit yang pertama. Di sini itu untuk hijabnya ini aku pakai crinkle shawl yang warna hitam. Sedangkan untuk atasannya ini aku pakai sheer top Korea, dia super bagus banget. Dan untuk bawahannya ini aku pakai Roxenia, dia itu 3/4 gitu, so harus pakai legging ya teman-teman. Dan untuk sepatunya ini aku pakai Converse All Star yang KW lah ya. Ini buat kalian yang nonton video aku part 1 pasti tahu sepatu ini. Dan untuk tasnya ini aku pakai Jelly Slop Tenteng again, karena menurut aku dia looknya itu cocok banget sama baju yang aku pakai ini. Dia kayak casual, bener-bener casual, tapi tetap ada feminimnya dengan adanya tasnya itu, dan roknya ini super duper cantik banget. Next ke outfit yang kedua, ini super duper simple banget. Untuk atasannya, untuk hijabnya ini aku pakai crinkle shawl lagi yang warna hitam. Dan untuk bajunya ini pakai long dress hoodie yang jumbo pastinya. Ini besar banget loh teman-teman, dan dia sablon depan belakang gitu, dan gambarnya lucu banget. Untuk bawahannya ini aku pakai legging hitam aja. Dan bawahannya untuk sepatunya ini sepatu Converse All Star lagi. Untuk tasnya ini aku pakai tas waist bag Slavina yang kuning. Ini bener-bener kenapa aku pilih yang ini, tas ini, karena biar nggak mati aja warnanya, karena untuk sablonannya sendiri dia udah colorful dan lucu banget gitu loh. Nah ini outfit yang menurut aku kayak casual banget buat hangout, ini bener-bener lucu banget, simple, keren, dan nggak ribet. Mungkin untuk bawahannya kalau kalian nggak suka pakai legging, kalian bisa pakai rok tutu atau pleatskirt, itu juga bagus banget sih. Kayak gitu teman-teman. Ke outfit yang ketiga teman-teman, ini outfit yang lucu banget. Nah untuk atasannya ini masih sama ya, crinkle shawl warna hitam. Dan untuk bajunya luarannya ini aku pakai GFS salur Elsa hitam, dia itu panjangnya gantung gitu loh teman-teman, kayak tunik gitu. Dan aku paduin sama ikat pinggang karena biar dia nggak polos-polos banget gitu loh, dan ngefit di tubuh. Dan untuk bawahnya tetap aku kasih legging ya, karena dia panjang yang gantung itu. Sepatunya masih sama Converse All Star. Dan untuk tasnya ini tas tote bag gitu, dia yang tulisannya yellow. Terakhir aku lihat itu harganya 14.000 aja dong. Ini bener-bener outfit yang sangat-sangat low budget banget buat kalian, tapi tetap keren dong. Ini bener-bener simple, keren, dan pastinya kekinian banget buat kalian yang mungkin pengen gak ribet-ribet tapi tetap keren. Kalian bisa pilih atau bisa pakai outfit kayak gini ya teman-teman. Oke, selamat mencoba. Lanjut ke outfit yang keempat ya teman-teman. Ini tuh outfit yang aku suka banget dan biasa aku pakai. Jadi untuk atasannya itu aku pakai segi empat biasa ya, Paris biasa gitu. Dan untuk bajunya ini aku kaos 9.000-an. Buat kalian yang nonton video aku, ini 9.000-an. Dan untuk roknya ini aku pakai rok tutu. Sebenarnya ini rok tutunya tuh panjang ya sampai bawah, cuman karena kena knalpot jadi harus kupotong. So aku kasih legging dalamnya teman-teman. Dan untuk sepatunya ini masih sama ya, Converse All Star. Dan untuk tasnya ini aku paduin sama yang Jelly Slop Tenteng. Ini bener-bener aku rekomendasiin banget sih buat kalian. Ini bener-bener
lucu, girly, tapi tetap keren dan casual. Pokoknya ini campuran banget, aku suka banget dan kelihatan tinggi pastinya. Ini rok yang paling aku suka banget karena aku nggak punya rok plisket sih sebenarnya. Jadi aku paling suka rok pakai rok ini karena dia bikin aku kelihatan slim kayak gitu deh. Oke, ke outfit yang terakhir, ini outfit yang kelima. Untuk hijabnya ini masih sama ya, ini aku pakai segi 4 warna hitam. Dan untuk atasannya ini aku pakai manset warna putih ya teman-teman. Dan aku paduin sama kemeja yang aku jadiin outer kayak gitu, dia lengan pendek gitu. Dan untuk bawahnya ini aku pakai jeans high waist yang dia ada listnya dan bawahnya itu rawis-rawis kayak gitu. Untuk sandalnya, ini sandalnya di Shopee juga ada, cuman aku dapat ini karena dulu kesalahan kayak gitu, tapi kalian cari aja di Shopee juga ada. Dan untuk tasnya, ini tas jelly slope tenteng lagi, jadi aku anjurin banget style ini buat kalian yang gak suka casual banget. Kalian bisa pilih style ini karena dia masih ada girly-nya, terus tapi dia simple juga karena gak perlu pakai rok, gak perlu pakai apa, tapi kita buat girly-nya dari sandalnya karena ada heels-nya kayak gitu, jadi kesannya feminim. Dan apalagi warnanya pink, lucu banget dong pastinya. Jadi itu kelima outfitnya, gimana menurut kalian, bagus atau enggak? By the way, itu stylenya itu versi aku karena aku tuh tipe cewek yang suka casual tapi ya agak girly dan feminim gitu. Dan menurut aku itu juga bagus ya, namanya aku yang buat berarti bagus. Nah itu bagus menurut aku, walaupun kita pakai barang-barang yang murah tapi nggak kelihatan murahan dan tetap kece pastinya. So, oh ya, yeah. Untuk apa namanya, peragaannya, aku minta maaf banget kalau misal menurut kalian kayak gimana gitu, karena aku nggak pinter buat meragain. Aku bingung mau gaya apaan, karena aku tuh juga bukan orang yang suka gaya-gaya foto-foto kayak gitu. Dan aku mohon maaf banget kalau kurang bagus atau gimana, tapi semoga video ini bisa memberi informasi dan memberi ide buat kalian buat outfit yang keren dan murah pastinya. Dan see you on my next video, bye bye.